penyebab overheat pada Terios karena dia memakai gasket Dexel, gasket head punya Grand Max. Nah, jadi perbedaannya nggak ada yang beda ya, sama semua, tapi di sini ini harusnya bolong. Nah, ini berlobang nih. Jadi ini nggak ada, jadi cuman ini aja. Nah, kita lihat. Nah, ini harusnya di sini lobang, jadi sirkulasi airnya bisa bersirkulasi dengan baik. Nah, ini kalau yang lainnya sih ya kurang lebih sama, cuman ada beberapa memang yang lobangnya kecil-kecil dan rapet. Ini rapet, nah ini lobangnya kecil-kecil. Jadi kejadiannya langsung panas. Kita lihat perbedaannya. Ini lobangnya kecil. Yang di belakangnya segini, nah, ininya cuma segini. Harusnya dua ini per lobang, ini enggak juga. Ini rapet, lobangnya cuma segini tuh. Ini juga segini. Nah, jadi ini efeknya. Kita perhatiin lagi mana yang beda. Nah, ini kecil banget nih lubang, harus segini tapi dia cuma segini. Nah, jadi buat teman-teman semua, hati-hati waktu milih. Memang bentuknya sama, tapi kalau untuk urusan ini nggak bisa ditolerir deh, daripada kerjaannya dua kali kayak gini. Ini cuma nerusin pekerjaan aja. Jadi di lubang ini memang beda. Nah, tuh airnya nggak bisa keluar dia. Nah, ya kan? Ini, nah kecil. Ini kecil. Ini, nah kecil segini. Tuh bayangin, ini water jacket tapi kecil segini. Pamitan. Oh, oke. Okay. Terima kasih. Semoga bermanfaat.